Stepnya Honda Jazz pasca disontek mati oleh Honda. Kita lihat bagaimana harga-harga dan kondisinya juga. Honda Jazz ya, kita punya Honda Jazz GK5. Merah, lemon, abu-abu, putih. Nanti Pak Bu yang mana? Disimak videonya sampai selesai Pak Bu. Kita konsisten bermain di kelas mobil bagus dengan harga yang murah. Murahnya di kelas mobil bagus Pak Bu ya. Kita awali dulu. Bagaimana juga Pak Bu, pasar Honda Jazz itu kuat banget. Jadi setelah suntik mati itu justru ada kecenderungan barangnya langka, jadi permintaan pasarnya bagus Pak Bu. Ya, kita review dulu, kita mulai dari yang ini. Kita punya warnanya grey, asli Surabaya, Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Ini 2019 Pak Bu. Ya, masih alamian, masih orian Pak Bu. Nih ya, ayo Pak Ima kita lihat dulu milingnya. Nah, kalau kita senter Pak Bu, ya, jadi untuk bodi-bodinya, siku-sikunya mobil benar, ya, tidak ada bekas repair seperti ini Pak Bu ya. Ayo Pak Ima, kita keliling dulu. Lampu-lampunya ini bening tanpa disalon, asli ya. Krom-kromnya juga semua masih bagus, nggak pudar warnanya Pak Bu, karena mobil ini kilometer masih 31.000, service record di Honda. Ini Pak Bu ya, tolong Pak Pandut bukain kapnya Pak Pandut. Ini sudah layar besar Pak Bu ya. Nah ini ya rekodnya Pak Bu, ini di Honda seperti ini ya. Ada faktur servis, ada buku servis, ada nih setiap ganti oli juga semua ada rekodnya Pak Bu seperti ini. Honda, ini masih plastikan Pak Bu ya. Dan karpet bawaan juga masih bagus. Ini sarung jok, tebel bahannya, aslinya terbungkus di dalam. Sunvisor juga masih plastikan Pak Bu. Kita lihat untuk tulang-tulangan Pak Bu ya. Nah ini sealnya bagus semua, tidak ada bekas repair, stiker juga masih nempel, warna mesinnya, bau mobilnya sesuai dengan kilometernya Pak Bu. Ini harganya 248 juta. Kalau Pak Bu amati, harga pasar masih 250-an ya untuk kelas bagus. Itu pun banyak yang masang harga situ, harga kredit. Untuk harga cashnya 260, 25 sekian. Kita 248. Itu pun masih ada diskon harga Pak Bu. Yang merah 2017. Ini juga asli Surabaya, Jawa Timur Pak Bu. Kita lihat warna-warnanya nano-nano Pak Bu. Warnanya kayak permen ya. Tapi memang warna-warna ini ya, warna-warna yang disuka sekali sama pasar Pak Bu. Mumpung ini masih belum Ramadan Pak Bu ya, jadi Pak Bu masih bisa milih mobil-mobilnya yang bagus-bagus. Kalau Ramadan memang permintaan itu lebih banyak daripada yang jual Pak Bu, karena biasanya mobil yang bagus-bagus itu masih dipakai dulu, nanti jualnya setelah Lebaran. Ini sudah TV floating Pak Bu ya, kunci sel juga lengkap, yang tadi sama juga lengkap ya kunci sel-nya. Berapa Pak Ima kilometernya? 70.000, 2017 Pak Bu. Ini ya, kita kasih harga ini 224 juta. Untuk harga kita sebut dengan jelas, kondisinya mencerminkan sama nanti dengan ketika Pak Bu datang ke sini Pak Bu. Jadi untuk ya semoga mudah dilesa ya, karena keterbukaan itu menurut kami memudahkan kita untuk bertransaksi, daripada nanti kita di video begini kondisinya harganya nyampe sini semua nggak sama. Makin terbuka Pak Bu ya, jadi semoga cara-cara berdagang seperti ini makin banyak yang menggunakan. Jadi tidak hanya bahasa-bahasa promo yang sekedar orang biar datang dulu, nyampe sini beda. Kita gunakan cara-cara yang terbuka Pak Bu. Insya Allah terbuka pun juga masih bisa dapat rezeki. Pak Bu amati di Biga itu
mobil kami setiap hari keluar masuk ganti terus ya. Jadi alhamdulillah pelanggan kami makin bertambah, pelanggan setia yang sudah beli datang lagi, itu suatu kepuasan buat kita Pak Bu ya. Harga cash dan kredit sama. Kalau mampu beli cash saja Pak Bu. Jadi kita nggak pernah mengarahkan orang untuk supaya lakunya kredit, tidak. Pokoknya monggo yang terbaik bagaimana saya ngikut Pak Bu ya. Yang belum berkesempatan membeli mobil, monggo ditawarkan, disampaikan informasi ini ke kawan, saudara, tetangga. Nanti yang nganter ke sini ada bonusnya Pak Bu. Yang ini Honda Jazz RS GK5 Lemon. Ini special edition ya. Nyari warna gini memang nggak terlalu banyak jumlahnya. Ini baru aja masuk Pak Bu ya mobilnya. Dua hari ini saya pakai mobilnya untuk hunting mobil Pak Bu. Seperti ini. Nanti mobil-mobil kami yang anget setiap hari ini monggo diikutin Pak Bu ya. Di follow akun kami karena setiap hari kita posting dan barangnya selalu baru Pak Bu. Ini ya. 2014 ini Pak Bu lah. Mobil ini kilometernya masih 40.000 Pak Bu. Ini ya. Nah. Siku-sikunya coba deketin Pak Ima, deketin. Nah, siku-siku mobilnya bener ya Pak Bu ya. Nah, ini masih istilah bahasa Jawanya enggak jelubrut-jelubrut Pak Bu. Plafon juga masih kenting, belum pernah disikat Pak Bu ya. Yuk Pak Ima, sampingnya Pak Ima. Nah. Oh ya, ini ban serep juga belum turun Pak Ima. Nih ya. Masih kayak gini Bu, ban serep juga belum turun nih. Nah. Untuk kondisi-kondisi mobil yang seperti ini biasanya memang perawatannya bagus Pak Bu ini ya. Nih, tahun 2015 masih 40.000 ini ya. Nah, jelas Pak Bu ya, semua rekornya jelas. Nanti ganti oli kembali ke 50.000 ya. Nah, ini masih kayak gini. Nih Pak Ima. Nih ya. Siku-sikunya jok masih kayak gini, masih kenyal. Motifnya masih seperti ini. Jadi semoga cocok Pak Bu. Ini harganya 199, nggak sampai 200 Pak Bu ya. Matic Triptonic, bisa matic, bisa manual, gitu Pak Bu. Nah, tadi kita maticnya 3 ini ya, yang sekarang kita review yang manual. Ini 2000-nya 2017. Ya, ini yang manual Pak Bu. Ada tambahan-tambahan seperti pelek ini. Ini peleknya juga mahal Bu ya. Nah, seperti ini. Untuk bodinya masih alamian. Ada tambahan Bu ya, kayak gini, body kit. Ini tipenya tipe S Pak Bu. Jadi yang dominan bedanya itu dengan yang RS itu yang terlihat Bu ya. Kuncinya masih pakai kontak, belum tombol Pak Bu ya. Nah, ini Pak Ima, lihat setirnya kayak gini ya, masih kayak gini setirnya, masih keras, masih kasar, kilometer masih 30 itu ya Mas ya. Nah ini ya, sarung jok aslinya terbungkus di dalam Pak Bu. Ini manual, harganya berapa? 189. Semua harga tadi masih bisa kita kasih bonus Pak Bu ya. Nanti monggo Pak Bu. Kalau mau lebih detail lagi, Pak Bu monggo lihat review kita di YouTube Bika Mobil ya. Kalau mau tahu stoknya di Instagram Bika Mobil Kediri New atau juga bisa lihat di Facebook Pak Bu. Semoga Pak Bu semua cocok dengan cara kerja kami Pak Bu. Jadi kita nanti ada banyak pilihan mobilnya setiap hari anget-anget. Oh ya, kita ada di 4 tempat Bu ya. 4 tempat itu semua berdekatan, tetanggaan semua. Jadi kalau nggak ada di sini berarti di tempat satunya. Stok kami ready Bu.